PT Kereta Api Indonesia kembali menaikkan tarif tiket kereta api Pangrango relasi Sukabumi Bogor sejak 4 September 2018. Kenaikan harga tiket mulai dari Rp10.000 untuk kelas eksekutif dan Rp5.000 untuk kelas ekonomi. Kenaikan harga tiket kereta api Pangrango Sukabumi Bogor sejak 4 September 2018 oleh PT KAI banyak dikeluhkan pengguna jasa transportasi ini. Pasalnya, harga tiket kereta api Pangrango mencapai Rp80.000 untuk eksekutif, sedangkan ekonomi mencapai Rp35.000. Kenaikan harga tiket sudah yang kedua kalinya. Sebelumnya kelas ekonomi dari Rp25.000 menjadi Rp30.000, sedangkan kelas eksekutif dari Rp60.000 menjadi Rp70.000. Sejumlah pengguna transportasi ini sangat menyayangkan kenaikan harga tiket kereta api Pangrango Sukabumi Bogor ini. Salah satu pengguna transportasi massal mengatakan kenaikan harga tiket harus sesuai dengan pelayanan. Kenaikan sangat signifikan. Sementara pelayanan baik. Hanya kalau pelayanan yang baik, ada masalah sudah. Karena pelayanan seperti awal datang kereta api. Kami sudah mensosialisasikan, baik itu mungkin di stasiun sendiri, sudah saya pasang di papan pengumuman, dan kami berusaha mensosialisasikan melalui media-media online lain. Yang jelas, kenaikan penyesuaian tarif ini harus tersampaikan ke pengguna jasa kereta api, khususnya yang ada di kota Sukabumi. Tapi kenaikan harga tidak berpengaruh terhadap jumlah penumpang. Penumpang berharap kereta api ini menjadi alternatif transportasi yang cepat untuk warga. Budi Setiawan, Bandung TV.